Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ini. Baiklah puan-puan, hari ini menu sayur saya adalah bayam. Saya nak masak sayur bayam hari ini. Ya, masak lemak putih bayam. Ada santan kelapa semangkuk. Cili merah yang dihiris. Sedikit ubi keledek oren. Udang kering yang telah dibasuh. Bawang merah dan halia, sedikit halia sebab ada ubi keledek, saya kena masukkan halia ya untuk menolak angin. Lada hitam. Lada hitam ni saya akan tumbuk dengan bawang merah dan halia. Kita akan masak dulu bersama santan kemencap ni dan untuk melembutkan ubi keledek terlebih dahulu. Okey puan-puan, tengok ya macam mana saya masak hari ini. Ya, bawang merah, halia dan lada hitam yang telah ditumbuk. Baiklah, mula-mula masukkan santan ke dalam periuk. Masukkan bahan yang telah kita tumbuk. Ubi keledek dan udang kering. Masak selama lebih kurang 10 atau 15 minit ya, dengan api perlahan untuk melembutkan ubi. Kita biar dia masak dulu sampai ubi keledek itu empuk. Setelah saya masak selama hampir 15 minit, ubi ini pun sudah empuk. Kita masukkan daun bayam. Masukkan bayam. Tunggu bayam ni lembut sedikit dan hampir empuk. Kita akan tambahkan lagi sedikit santan ya. Pati santan. Lepas tu kita akan letaklah garam. Apabila bayam tu dah separuh layu, kita tambah lagi ya santan pekat. Kita boleh letakkan garam. Tunggu dia mendidih lagi sekali dan bayam tu betul-betul lembut. Gulai kita pun dah siap. Tenang aja ya. Akhir sekali kita letak cili merah yang kita hiris. Kita boleh rasalah gulai kita ni cukup ke tidak garam ni ya. Kalau tak cukup, kalau tak cukup kita kena tambah. Kalau dah cukup, dah siap gulai lemak bayam, dah siap. Sayur pun dah lembut. Okey, inilah dia juadah kita hari ini. Sayur untuk menu tengah hari ini.
gulai lemak bayam. Okay, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di lain video. Jangan lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum. Inilah dia gulai lemak bayam. Dah siap. Bolehlah disajikan di atas meja makan untuk makan tengah hari ini. Jumpa lagi.